Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Make to just create content, make your smile. Okey, untuk video kali ni aku nak ceritakan sikit tentang Lanun. Ha, yeah, Lanun. Dia ni bukan Lanun biasa dan dia ni adalah seorang perempuan. Lanun perempuan. Ha, nama dia Ching Sing. Hebat tak hebat dia ni, dia boleh handle ribuan lelaki Lanun yang lain dalam melakukan aktiviti-aktiviti brutal di Laut China Selatan suatu masa dahulu. Tak lupa juga, Ching Sing juga merupakan seorang pelacur pada awalnya. Oleh sebab tu dalam video kali ni aku cuba rungkaikan bagaimana seorang perempuan ni ataupun seorang pelacur ni boleh bangkit daripada kehidupan hina dia tu jadi seorang wanita Lanun yang hebat. Jadi Lanun hebat. Tapi secara kesimpulannya, macam mana perempuan macam ni boleh handle lelaki-lelaki Lanun yang lain, yang brutal, yang kejam, yang tak bertamadun apa semua kan? Tapi part yang paling dramatik dalam video yang cuba aku sampaikan ni adalah setelah melakukan semua kejahatan dia ni sebagai seorang Lanun tersebut, dia diberikan kemaafan ataupun pengampunan oleh pemerintah China sendiri di atas kesemua kesalahan yang dia lakukan sebelum ni. Jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni, boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Dalam dunia sebenarnya ada banyak Lanun. Waktu dululah, sekarang ni korang dah. Dan antara nama-nama Lanun yang besar macam William Kidd, lepas tu Edward Teach, kalau dalam movie Pirate of Caribbean tu dia pegang watak Blackbeard tu. Tu nama gelaran dia dah. Antara nama-nama yang aku sebutkan tadi yang famous tu, laki semua ni, Lanun perempuan yang bernama Ching Sing lah yang paling digeruni dalam sejarah. Sehinggalah perempuan Cina ni digelar Ratu Laut Cina. Jadi, poin dia dekat sini bukan Jack Sparrow yang paling hebat dalam sejarah. Kalau cerita pasal sejarah awal Ching Sing ni, tak banyak orang tahu. Nama panggilan dia sendiri pun ada banyak. Macam Mek Mek Ching lah, lepas tu Ching Aiso lah, macam-macam. Yang paling orang kenal dengan nama Ching Sing. Ching Sing ni lahir di Guangdong, China pada tahun 1775. Yang sedihnya dalam kisah hidup dia ni, dia kerja sebagai seorang pelacur dekat bandar dia tu. Tapi yang istimewanya pula pasal Ching Sing ni, dia ni cantik. Kiranya masa tu dia jadi seorang pelacur kelas atasan sebab dia cantik. Oleh sebab tu Zheng Ji, ketua Lanun yang terkenal daripada Armada Bendera Merah, minat dekat Ching Sing ni. Pada tahun 1801, Zheng Ji ni dengan orang-orang dia pergi sebu rumah pelacuran tempat Ching Sing duduk tu. Dan dia telah menculik Ching Sing. Lepas tu Zheng Ji ni nak jadikan Ching Sing ni sebagai isteri dia, peneman hidup dia. Nak tak nak, Ching Sing tadi terima lamaran tersebut. Tapi dengan syarat dia diberikan kuasa dalam organisasi Armada Bendera Merah. Bukan tu je, dia nak juga hasil daripada rompakan Armada Lanun tersebut. Jadi, kedua-dua antara mereka ni deal dan mereka telah berkahwin dua tu. Pasangan ni telah bangunkan Armada Bendera Merah tu bersama-sama. Dari 200 kapal tahun mengganti tahun jadi 600 kapal semuanya. Dikatakan masa kemuncak kegemilangan mereka semua ni, jumlah kapal mencecah angka 1,700 hingga 1,800 kapal semuanya. 6 tahun lepas tu Zheng Ji tadi meninggal dunia. Kalau ikutkan rekod Armada Bendera Merah masa dia meninggal dunia ni, ada 150,000 lebih pengikut semuanya ataupun 150,000 lebih Lanun semuanya. Jadi lepas suami dia meninggal dunia, Ching Sing tadi tak nak balik kampung, hidup macam pelacur tu balik. Dia ambil keputusan untuk jadi ketua Armada Bendera Merah lepas tu. Dekat sinilah sejarah pasal Lanun perempuan ni mula menjadi legenda di China. By comparison, the famed Blackbeard only commanded 300 pirates on 4 ships. Semasa Ching Sing jadi ketua Lanun, dia ni agak tegas sikit dan dia telah mewujudkan kerajaan Lanun sendiri, di mana Lanun-Lanun di bawah Armada Bendera Merah ni dilindungi oleh undang-undang mereka sendiri dan mereka semua ni wajib bayar cukai. Kiranya dia create satu sistem dalam armada dia ni, setiap hasil rompakan perlu didaftarkan kepada armada terlebih dahulu. Seterusnya, 80% akan masuk poket organisasi mereka dan 20% je akan dapat kepada Lanun yang rompak tadi. Banyaklah peraturan-peraturan yang ketat Ching Sing buat masa ni. Tapi yang baiknya, sebab Ching Sing ni perempuan, dia buat undang-undang yang backup tawanan-tawanan perempuan. Kalau perempuan tu dianggap hodoh, dia ni akan dilepaskan. Dan kalau ada Lanun yang berkenan dengan tawanan perempuan yang cantik pula, mereka dibenarkan berkahwin dengan syarat laki ni setia dan jaga kebajikan perempuan tersebut.
Kalau berlaku kes rogol pula tu merupakan satu kes jenayah. Antara hukuman kepada pesalah-pesalah ni adalah dia kena potong telinga dia tu. Tu yang biasa. Kalau hukuman yang berat sikit macam kena sebat dan kena kerat anggota badan. Ha, jangan main-main dengan perempuan. Hebat tak hebat mereka semua ni. Kapal-kapal tentera Cina, Portugal, lepas tu kapal British pun kalah dengan armada cincin ni. Sampailah kerajaan Cina menawarkan pengampunan kepada mereka semua ni untuk kembali jadi rakyat biasa balik, sekaligus mengakhiri pemerintahan Qin Shi di lautan buat selama-lamanya. Untuk berunding dengan pihak kerajaan, mula-mula Qin Shi ni hantar anak angkat arwah suami dia iaitu Chang Pao untuk pergi berunding dengan wakil kerajaan iaitu Zhang Bailong. Tapi tak selesai masalah. Lepas tu, Qin Shi sendiri pergi berjumpa Zhang Bailong. Barulah termeterai perjanjian antara mereka. Hasil dekat sini, Qin Shi dibenarkan simpan semua harta dia sebelum ni. Dan mereka diberikan pengampunan. Boleh hidup macam rakyat biasa balik. Walaupun sebelum ni bunuh orang ke apa tak apa. Nampak tak, punya hebat Qin Shi ni, kerajaan Cina sendiri pun takut dengan dia ni. In the end, the Chinese government couldn't stop Qin Shi. So they offered her amnesty instead, which she accepted on the condition that she get to keep all her loot. Ha, sebelum tu, Qin Shi dengan Chang Pao ni, anak angkat arwah suami dia ni, ada bercinta dua ni. Jadi, masa ni lah Zhang Bailong tadi ambil peluang ke atas lanun ni untuk tunjuk rasa hormat sikit kepada kerajaan Cina. Zhang Bailong dilantik menjadi saksi semasa perkahwinan mereka berdua ni. Oleh sebab tu, mereka terpaksa melutut di hadapan Zhang Bailong sebagai tanda perhargaan kepada saksi perkahwinan mereka. Boleh jaga air muka jugalah kerajaan Cina ni. Walaupun kerajaan tak boleh nak kalahkan lanun ni, sekurangnya mereka masih sujud kepada kerajaan Cina. Ha, lebih kurang macam itulah cerita dia. Hasil perkahwinan Qin Shi dengan Chang Pao dapat seorang anak lelaki. Lepas tu, Chang Pao pula meninggal dunia. Dan Qin Shi ni balik ke Guangdong, kampung halaman dia. Dekat sini pula, dia telah buka pusat perjudian di Guangdong. Dia duduk tinggal dekat situ sehinggalah dia meninggal dunia pada tahun 1844. Jadi itulah kisah seorang yang asalnya seorang pelacur yang cantik, lepas tu jadi lanun yang hebat dan akhirnya jadi tokek kedai nombor ekor yang kaya di China suatu ketika dahulu. Apa pendapat korang tentang Qin Shi ni? Boleh komen dekat bawah tu. Kalau korang suka dengan video macam ni, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu sahaja bersama aku Nami. Assalamualaikum.